Neng. Sekarang menjelang malam, tapi di iya menjelang itu melewati maghrib, tapi di sepanjang kali Cisadane ini ternyata malah dibilang makin ramai dibanding siang. Dari ujung sana tuh banyak ada mobil yang parkir juga, tapi banyak yang berjualan tapi tidak permanen. Mereka menggunakan ada yang gerobak, ada yang motor, ada yang apapun itu gitu loh Nek. Ini agak jarang, Neng. Jarang gimana sih? Enggak, maksudnya dari semua kan kebanyakan ada dagang buah, dagang makanan apa. Tapi ini, kalau Pepi baru lihat ini satu nih di sini, ada sekian banyak nih. One of the kind. Mau lagu anak kecil, Kang. Apa? Itu sudah ketinggalan zaman. Bukan, teman saya. Kang, teman saya belum tahu tutut itu kayak apa. Coba kasih contoh dikit aja, enggak usah pakai kuahnya ya. Tutut, mungkin kamu ada yang tahu juga ya tutut itu apa ya. Ternyata tidak hanya enak dimakan, itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya apa aja Neng? Mengandung omega 3, omega 6, kalsium, protein, terus buat jerawat juga. Jadi pas dimakan itu emang ada manfaatnya. Bang cobain dong satu, bikin lagi satu lagi. Nih. Krenyel-krenyel gitu nih ya? Iya. Enggak, selintas kayak emang kayak siput, siput laut, mirip. Kira-kira 20 kilo sampai 25 gitu. Sehari? Sehari. Berarti emang sudah banyak yang tahu manfaat dari tutut, Neng. Ternyata tidak hanya buat cemilan, termasuk cemilan sehat juga ya. Yuk, boleh foto, Kang? Boleh, Kak. Kang, kakak kan jualan. Ntar dulu main gak. Langsung nge-post dia dong. Langsung pose, pasang pose. Bang, ya. Berhubung abang jualan tutut pada saat difoto ke kamera yang putih ini ya. Nanti teriak, tutut! Gitu ya. Oke? Oke. Sudah siap? Siap. Satu, dua, tiga. Tutut! Udah nggak usah nyamperin kan jalan ke sana ntar Neng. Gak pernah lah, saya nggak pernah. Ya udah sekarang deh, Neng lagi masih ingat gak? Tegap, gerak, ada kiri, gerak. Siap dulu dong, siap gerak. Siap. Siap, ada tempat pempek. Terus apa nih komandan? Ah, komandan tidak berpengalaman. Oh, maju, jalan. Begitu dong. Ah, punya anak buah kamu nggak bakal bisa. Ini kan udah lama, Kang. Ini target sekarang? Iya, Kang. Mbak, aku mau pesan. Pempek. Pempek apa? Terserah Mbak. Pokoknya Mbak. Semua yang enak di sini saya tolong sajikan. Oke. Ya? Ya. Neng? Eva. Sudah ada di hadapan kita beberapa macam pempek. Dan ini ada Taiwan. Nah, Taiwan nggak tahu nih. Tanyain aja sama yang punya Taiwan. Betul. Halo, baby. Sehat om? Alhamdulillah. Ini apa yang mau ditanyain nih? Saya mau nanya Taiwan ini terbuat dari apa aja? Taiwan tuh yang ini. Iya. Intinya sih kalau pempek, tekwan itu dasar, bahan dasarnya itu ikan, semua ikan. Ikan tenggiri ya? Iya, kita selalu pakai ikan tenggiri, nggak pernah pakai ikan lain. Ini kalau dari kuahnya nih emang meracik sendiri atau gimana nih om? Meracik sendiri. Bumbu rahasia ya?
intinya kalau untuk cukanya ini ya, disebut yeah. cukanya itu gulanya itu memang khusus dari Palembang. Oh, jadi kita kalau pernah, dari daerah lain nggak bisa ya, Om? Kita pernah coba. Hmm. Jadi kan dari Sukabumi itu kan ada gula aren juga. Gula aren, iya. Memang tapi nggak cocok gitu. Oh, jadi rasanya beda ya, Om? Lain. Di sini yang paling andalan jualannya apa, Om? Umumnya sih kapal selam sama lenjer. Kapal selam ya? Saya coba kapal selam ya, Om ya. Monggo. Hmm. Asem, manis, pedes, gurih dikit. Betul nggak, Om? Betul. Tapi lebih dominan ada asam-asamnya. Iya. Tapi ini bukan asam dari cuka. Betul kan, Om? Dari gula, dari asam ini ya? Itu masing-masing resep sendiri. Oh, resepnya nggak boleh. Yang pasti enak. Sok, cobain tekwan. Kita coba ya. Kuahnya dulu. Hmm. Ini bening ya, Om ya? Kaldunya tuh udang. Hmm. Ya. Emang berasa banget pas begitu nyep. Berasa langsung berasa berenang di tengah laut. Ini kalau yang ini namanya apa, Om? Pempek ya? Keriting. Oh, pempek keriting. Om, kita boleh minta foto nggak? Boleh. Buat disimpan di Instagram kita ya, Om ya. Siap. Berhubung Om bergerak bidang pempek dan tadi ada yang Om rahasiakan mengenai cuka. Pada saat difoto hitungan ketiga kita teriak cuka gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Cuka.